Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Biar tidak ketinggalan video terbaru dari Aruna. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kabar baik Kak Aruna. Ketemu lagi di channel Aruna, tempat belajar dan bermain bersama. Masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna mau penuhi request teman-teman untuk membuat slime dari odol. Makasih Kak Aruna. Kemarin yang request mana suaranya, ayo. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Oke Kak Aruna. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Oh ya, yang mau ikutan giveaway masih ada kesempatan loh. Tersedia 6 slime kit gratis bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia. Video selengkapnya bisa disimak di sini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Yuk langsung ke bahan-bahannya. Pertama, lem putih. Aruna pakainya lem fox. Kedua, sabun cair. Aruna pakainya sabun Shinzu ya teman-teman. Ketiga, odol atau pasta gigi Cousins Kids. Aruna pakainya yang rasa jeruk. Keempat, aktivator. Ini buatnya dari gom ya teman-teman. Kelima, pewarna makanan. Aruna pakainya warna orange dan kuning. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Siapkan wadah dan pengaduk. Ambil lem fox, kemudian tuang isinya ke dalam wadah. Lem foxnya secukupnya aja ya teman-teman. Oh ya, kemarin ada yang tanya, lem fox beli di mana Aruna? Kalau Aruna suka beli lem fox di toko bangunan teman-teman. Harganya lebih murah. Asyik. Selanjutnya, tambahkan sabun cair ke dalam wadah. Aruna pakainya sabun Shinzu ya teman-teman. Oke Kak Aruna. Karena di rumah pakainya yang ini, jadi ikut yang ada aja. Kalau teman-teman punya merek lain juga nggak apa-apa kok. Asyik. Aduk-aduk campuran hingga merata. Sesekali Aruna tambah sabunnya ya teman-teman. Terus aduk-aduk. Jika sudah, siapkan odol atau pasta gigi. Aruna pakainya pasta gigi Cousins Kids rasa jeruk. Ini karena yang ada di rumah aja teman-teman. Tuang secukupnya. Kembali aduk-aduk. Asyik. Jika sudah, tambahkan aktivator. Ini buatnya dari gom ya teman-teman. Cara buatnya bisa disimak di video ini. Klik tautan di atas untuk menuju videonya. Atau bisa juga dengan membaca keterangan di deskripsi. Tambah aktivator secukupnya. Aduk-aduk kembali. Jika belum menggumpal, bisa ditambahkan aktivator lagi teman-teman. Oh ya, banyak sekali yang bertanya, kok di tempatku nggak ada gom? Tenang teman-teman, masih bisa kok. Teman-teman bisa menggunakan tetes mata insto atau lulur ayudia. Sesuaikan aja yang ada di tempat teman-teman. Oh ya, ini Aruna terus aduk-aduk ya teman-teman. Sesekali Aruna tambah dengan sabun cair karena belum menggumpal. Mm-hmm.
kurang banyak nih lemnya. Aruna tambah lagi biar saat dimainkan enak karena lebih banyak. Tuang aktivator jika adonan belum menggumpal. Kembali aduk-aduk. Videonya Aruna percepat aja ya teman-teman. Nah, udah jadi deh slime base-nya. Ini masih polosan ya teman-teman. Bisa Aruna mainkan dulu deh. Nah, selanjutnya bagi adonan menjadi dua. Aruna mau tambah dengan pewarna makanan warna orange dan kuning. Yuk kita campur-campur. Wah, warnanya masih kurang nih teman-teman. Aruna tambah lagi ya. Kembali campur-campur. Udah cakep deh warnanya. Oh iya, lupa. Pasta giginya ada unsur kuning ternyata. Jadi, Aruna tambah dengan warna kuning, teman-teman. Kembali aduk, aduk, dan campur. Wah, bagus banget hasilnya. Tapi yang orange masih kalah, jadi Aruna masih tambah pewarnanya. Kembali campur-campur. Oke, udah mirip sekarang warnanya. Sekarang mau kita mixing teman-teman. Nah, bagus banget kan hasilnya? Sekarang kita mainkan ya. Nah, mudah banget kan bikin slime dari odol? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Berikan komentar jika teman-teman sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!